Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, kembali lagi bersama saya Januar Safari di channel saya Water Transfer Printing Kaltim Indonesia. Kali ini saya melakukan proses karbon WTP pada media part Honda Supra yang terbaru, Supra GTR kalau nggak salah. Dan ini proses tahap awal pencelupan sampai proses pembilasan dan sampai finishing. Tanpa menunggu lama lagi, oke teman-teman, disimak terus videonya ya, jangan kemana-mana. Dan jangan lupa bagi yang belum gabung, teman-teman bisa langsung gabung. Caranya gampang, tinggal klik subscribe dan aktifkan juga lonceng notifikasinya agar teman-teman bisa selalu mendapatkan informasi-informasi terbaru dari channel saya. Oke. Oke teman-teman, ini udah selesai pencelupan, udah selesai dibilas, tinggal kita keringkan, terus itu kita lakukan pengekliran. Kali ini clearnya owner minta di clear doff. Oke teman-teman, disimak terus videonya, jangan kemana-mana ya. Oke teman-teman, sekarang kita sudah sampai di proses pengekliran. Nah, untuk kali ini saya melakukan pengekliran dengan clear doff, dan untuk visual karbonnya sendiri owner minta digelapkan sedikit. Jadi clear doffnya ini saya campur dengan cat warna hitam sedikit biar visual dari motif karbon WTP nya sendiri akan menjadi lebih gelap, tapi tetap kelihatan saat clear ini nanti kering gitu. Cuma visualnya saja yang berubah, biasanya terang jadi agak gelap sedikit, kira-kira seperti itulah. Dan clear ini pun saya aplikasikan dua lapis, dan ini untuk lapisan pertama cuma saya lapiskan kabut-kabut saja, tidak langsung basah, karena menghindari di saat melakukan penggelapan pada visual karbon WTP nya ditakutkan nanti bisa belang. Jadi kita kabut-kabutkan aja, kita semprot tipis-tipis. Oke teman-teman, dan ini adalah proses pengekliran yang kedua, masih di clear doff, tapi ini di clear bagian yang beningnya, artinya clear yang tidak bercampur dengan cat warna hitam, tapi versi clearnya masih clear doff. Oke teman-teman, ini saya semprotkan langsung basah, dan apa ya, mau ngomong apa lagi bingung, pokoknya disimak aja dah videonya, jangan kemana-mana sampai kita review hasil akhirnya nanti. Oke teman-teman, kira-kira jadinya seperti ini. Ini apa ini ya? Oh, ini keringat. Itu keringat saya. Kira-kira jadinya seperti inilah. Nggak jelek-jelek amat ya. Oke teman-teman, mungkin video saya sampai di sini dulu.
Bagi teman-teman yang belum gabung di channel saya, teman-teman bisa langsung gabung. Caranya gampang, tinggal klik subscribe di bawah ini dan aktifkan juga lonceng notifikasinya agar nanti teman-teman bisa mendapatkan informasi-informasi terbaru dari channel saya. Kira-kira seperti itulah. Oke teman-teman, sampai jumpa di video saya selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.